Hi beautiful. Okay, hari ini Olumis bukan mau share pasal ini balang. Kamu pun tahu di mana juga mau dapat nih balang kan. Tapi memang cute juga kan, ada tulis beautiful gitu. Okay, apa yang Olumis mau share hari ini? Olumis dapat stok baru. Tada! Ikan bilis sama udang kering. Inilah kalau habis ya kan, dia suka yang fresh, yang cantik, yang Olumis. Nah, hari inilah lauk kami. So, sekejap lagi saya mau share resepi yang paling simple, paling cepat. Sebab semalam kami tidak habis makan tuh nasi. Jadi, saya plan mau buat goreng, nasi goreng ikan bilis dan udang kering. Wih, panjang juga tuh kan. Oke lah. Kita buat nasi goreng di Sabah. Stay tuned. Nah, just nice tadi yang satu bungkus bilis sama satu bungkus udang kering. Pas-pas muat dalam ni balang. Cantik. Tuh, dengan penutup dia pun yang kedap angin lah kan. Kamu tinggal kasih kuat sajalah. Nah. Oke. Okay. Memang dia ketat. So, bahan-bahan untuk hari ini kita buat nasi goreng ah. Nasi goreng di Sabah. Kita ada ikan bilis dan juga udang kering. Yang ini kita pakai sikit-sikit saja. Ini untuk satu hidangan saja nih. Jadi ikan bilis dengan udang kering ikut suka. Kalau mau banyak boleh ambil satu genggam lah. Tapi untuk ini mungkin saya gunakan dalam 20 ekor ikan bilis. Dan juga udang kering dalam 10 ekor. Cukup lah bahkan. Kalau mau lebih-lebih pun tidak apa. Oke, yang kedua kita perlukan nasi sejuk. Kan nasi sejuk lagi sesuai untuk kita goreng. Dan di sini kita ada 2 biji telur. Oke. Okay. Dan apa ni bawang putih yang dicincang kasar dan juga serbuk perasa, Maggi cukup rasa. Oke, okay, kalau kamu tidak ada, jangan kamu risau, pakai garam pun boleh bah. Oke, okay, jom kita start masak. Oke, ini cara saya bersihkan tebilis sama udang kering. Saya pakai penyaring macam ini juga. Jadi senang tuh habuk pun keluar bersih lah kan. Nah, asal saya masuk dapur mesti ada bunyi tukang-tukang kan. Abaikan. Oke, tadi kamu nampak ada 2 biji telur. Yang satu biji itu saya mau buat mata lembu. Telur mata. Saya kasih pecah sedia. Tinggal masuk juga, senang. Ini yang best kalau apa ikut tips Olumis masakan, semua jadi mudah kan. Nah, cantik saya tuh telur mata, ada bunga-bunga macam pinjaran. Oke, buat telur mata ini tidak lama, kamu kasih apa manja-manja juga ya. Oke, sudah siap. Kalau kamu mau dua-dua bahagian masak, kamu kasih kebalik, tapi saya tidak mau lah. Nah, biar saja saya siram-siram minyak macam ini juga. Jadi tinggal lagi saya tos saja macam itu di tepi periuk ya. Oke, kami perlahankan api ya. Oke, simpan di piring. Oke, sekarang kamu kasih masuk tuh bawang putih dan juga hati-hati ya, kalau yang anak-anak mau belajar masak tuh hati-hati. Terus kita gunakan minyak yang sedikit. Jadi kamu kena bolak-balikkan bilis dan juga udang kering supaya tidak hangus. Tapi kamu dapat apa nih bilis dan juga udang kering larang ya. Oke. Dia kecoklatan. Nah, sekejap saya goreng bilis dengan udang kering tuh, dia sudah rangup tuh. Kalau dia sudah tukar warna jadi coklat-coklat gitu kan. Nah, jadi kamu kasih tetepikan ya, piring di atas untuk bagi laluan telur yang kedua. Masukkan telur yang kedua. Yang ini bukan lagi untuk buat telur mata. Tapi untuk campuran nasi goreng kamu, jadi kamu kasih gaul-gaul macam ini supaya dia pecah.
Oke, masak nih juga. Kalau kamu suka cili padi, kamu boleh potong-potong cili padi dan masukkan. Kalau kamu suka sayur, kacang panjang ke mix veggie kan, masak nih boleh masukkan juga sudah sayur. Oke, kalau sudah telur sudah masak memutih macam itu, masak nih kamu boleh masukkan nasi sudah. Oke, nasi pun sudah masuk, tinggal kamu bolak-balikkan supaya itu dingin, sedang kering, semua tercampur, campur rata. Oke. So, serbuk terasa, kalau kamu tidak, kamu boleh gunakan garam. Kalau di Sabah ini ada Ajinomoto, kan? Oke, masukkan macam itu dalam 2 sudu teh. Kalau sudah tercampur rata macam ini, maksudnya nasi goreng kamu sudah ready untuk dimakan. Oke, jom kita kasih dari piring. Dan kalau kamu suka bawang goreng pun, boleh tabur-tabur juga di atas. Black pepper pun boleh. Tapi ini sudah konsisten. Sedikit keluar masing-masing larangan. Nah, macam guringan di kadai sudah kan. Cantik kan tuh nasi kilat-kilat dengan ada lagi mata lembu dia. Kamu try lah. Sebab inilah apa basic cara untuk kamu goreng nasi, apapun kamu campur nanti, macam itulah step dia tu ah. Kamu mesti rajin-rajin mau apa? Praktis supaya makin lama apa yang kamu masak tu akan semakin perfect. Oke, sampai jumpa lagi on my next video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Love you all. Mau makan dulu lah.